Di pause dulu, sebelum kalian lanjut nonton videonya, kalian wajib subscribe YouTube channel ini. Dan agar tidak ketinggalan video memasak lainnya, kalian klik tombol notifikasi, like videonya kalau kalian suka, komen, dan juga bagikan ke semua teman-teman kalian. Sekarang lanjut ke videonya. Sayang kalau nggak dibuat di rumah. Nah, untuk kalian yang udah coba resepnya, jangan lupa komen di bawah ya.